ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Putri akan mengajak teman-teman semua membangun tentang bagian-bagian dalam rumah kita. Karena tema kita tentang keluarga, Putri akan mengajak teman-teman untuk membuat satu ruangan yang ada di dalam keluarga kita, yaitu ruang keluarga, di mana ruang keluarga ini akan digunakan untuk kegiatan seluruh anggota keluarga kita yang ada di rumah, baik papa, mama, kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan mungkin mbak atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang tinggal bersama dengan kita. Nah, sebelumnya anak-anak perlu menyiapkan alas dulu, alas yang perlu digunakan untuk membuat pembangunan. Kalau sudah, anak-anak kenali alas ini yang digunakan. Kalau Putri menggunakan persegi empat, di mana sisi-sisinya sama, ada empat, 1, 2, 3, 4, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, warnanya merah. Temboknya terlebih dahulu. Putri menggunakan double unit. Ya. Oke. Kita buat ruangan persegi di mana ruangan ini nanti digunakan oleh seluruh anggota kita. Nah, coba ya. Kita buat tembok-temboknya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ini kita tutup depannya. Kita akan buat ruangan persegi bentuknya. Nah, ini adalah bagiannya. Ada pintu di depan dan pintu di belakang. Karena semua ruangan itu akan tembus dari ruangan ke satu ke ruangan yang lain. Nah, ini salah satunya adalah ruangan keluarga. Kita akan membuat lebih tinggi lagi ruangan kita. Nah, supaya ada celah, kita perlu membuat jendela, ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, kita membutuhkan bagian-bagian ruangan keluarga kita ada apa saja. Nah, kita lihat dulu. Ini kita akan memberi jendelanya. Nah, ini dia jendelanya di kanan kiri. Nah, ini juga kita akan membuat jendela dulu. Nah, ini teman-teman. Oke, kita tutup. Nah, kita perlu apa untuk keluar masuk? Betul sekali, pintu. Kita akan membuat pintunya. Itu menuju untuk ke ruang keluarga. Ada jalan, ada pintunya. Teman-teman, oke. Sekarang di depan, kita juga perlu membuat pintunya. Pintu menuju ke ruang yang lain.